Selamat siang pemirsa, Salibas Update pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah hadir untuk Anda. Pemirsa, manajemen PT PSM Makassar sudah memastikan beberapa pemain lokal bakal kembali dikontrak. Meski beberapa di antaranya pemain lokal tersebut dilepas, namun sebagian ternyata dikontrak dengan durasi panjang seperti Asnawi Mangkualam, M. Arfan, serta Nur Hidayat. Sejumlah pemain muda bakal menikmati liga musim depan nanti usai dipastikan tetap dipertahankan di skuad Laskar M Jantan, di mana tiga pemain muda ini sudah mendapat perpanjangan kontrak dari manajemen. Beberapa pemain muda yang tidak ingin dilepas diantaranya gelandang PSM Makassar Asnawi Mangkualam, M Arfan, serta Nur Hidayat. CEO PT PSM Munafri Arifuddin mengaku ada tiga pemain dikontrak dengan durasi panjang. Mereka merupakan pemain muda yang saat ini punya jam terbang di tim nasional Indonesia. Manajemen sendiri beralasan mengontrak ketiga pemain tersebut dikarenakan mereka punya potensi yang cukup apik, baik di level klub maupun timnas. Selain itu, ketiga pemain tersebut juga menjadi persiapan tim jika sewaktu-waktu operator liga mengharuskan kembali penggunaan regulasi U23 di musim depan. Firmansyah, Salibas TV. Terima kasih, nantikan Salibas Update selanjutnya 1 jam mendatang. Saya Asar Rahman, sampai jumpa.